Cirinya apa orang-orang introvert? Kalau ngomong singkat, ya gitu aja kok nggak tahu. Kan sudah jelas. Terima kasih. Mengondisikan audiensnya nyaman sehingga kemudian bisa berinteraksi dengan dua arah, bukan satu arah. Teliti, penyayang, suka menabung. Perkenalkan, saya Dirmo Bintang Saputro. Karena saya seorang perempuan, saya akan bercerita tadi pagi. Pertama, saya ketemu suami saya. Ditolak oleh kami dia. Nah, itu terjadi pada diri saya berkali-kali. Kenapa orang grogi? Karena salah satunya ya, kontrol nafas yang tidak teratur. Nafas yang tidak terkontrol, betul? Namun apabila tidak menyajikan dengan api, tidak meyakini bahwa dia mampu deliver dengan baik, minum-minum. Sebenarnya intinya adalah di kelembagaan. Banyak pengorbanan yang kita semakin resah. Ini fenomena yang sangat viral. Akan lebih nyaman apabila penulisannya bukan vertikal tapi horizontal. Saran saya kalau untuk PPT jangan banyak tulisan. Kenapa sebagian besar tidak merasakan itu? Karena Mas menyajikannya dengan baik dan berinteraksi dengan audiens. Ciri pembicara hebat adalah bisa mengapresiasi dan mengevaluasi pembicara lain.